Okey. Soalan tentang Qadiani. Enam orang Samsing Qadiani. Yang mari ke Jabatan Mufti minggu lepas. Saya sebut Samsing memang Samsing. Kerana mereka dia cakap mari nak dialog. Bukan dialog. Mereka mari sebenarnya nak memaksa kita menerima mereka sebagai Islam. Itu saja. Mana mufti? Kenapa tak bersedia nak jumpa kami? Kenapa nak tak bersedia nak berdialog dengan kami? Syekh Nasruddin kita ada waktu itu. Mari cuba bayangkan, ada orang masuk rumah kita bawa kamera, ada 6 orang mari rumah kita, masuk dalam rumah tanpa minta izin ambil gambar semua apa yang ada dalam rumah. Siapa orang ni melainkan penceroboh? Betul tak? Masuk dalam rumah tiba-tiba ambil gambar. Kita sebut, boleh tak jangan guna kamera? Ustaz Hafizah sebut, boleh tak jangan guna kamera? Kita nak buat online lah macam-macam alasan dia sebut. Nak dialog tuan-tuan, orang-orang macam ni, Qadiani sebenarnya orang yang ajaran yang tak layak kita dialog dengan mereka. Nak dialog apa? Apa tu? Pertubuhan haram. Nak dialog tuan-tuan, orang-orang macam ni, Qadiani sebenarnya orang yang ajaran yang tak layak kita dialog dengan mereka. Nak dialog apa? Apa tu? Pertubuhan haram. Assalamualaikum. Mufti ada? Dato' Juanda. PA ni ada tak? Panggil saya? Ha. Itu hari yang saya main tu hari. Yang kita kata buat appointment tu, Puan ambil nombor telefon saya. Lepas tu Puan janji nak telefon saya balik nak buat appointment tapi tak telefon. Daripada 15 hari bulan tu, hari ni dah 27 hari bulan saya tunggu tak telefon. Ya, tapi Mufti tak ada dekat sini. Bukan. Itu hari kan nak jumpa, nak buat appointment dia. Ya, saya dah maklum kepada Mufti. Kemudian? Mufti kata nanti dia akan call balik. Sampai hari ni dah 2 minggu dia tak call? Ya. Yang Mufti bagi tahu saya. Surat yang kami kirim tu, kami dari Jemaah Ahmadiyah. Jemaah Ahmadiyah. Yang kami kirim fax tu dari Kuala Lumpur. Itu yang kita nak. Sekarang ni kita nak jumpa lah. Mula ada muzakarah terbuka. Ustaz Karim. Untuk kami adakan pertemuan dengan Dato' Mufti. Zakara terbuka lah kita minta. Ini ada berapa cerita teks tu? Tak pasti kalau 15 hari bulan sampai pada pejabat besar ni lah kan. 15 hari bulan kami hantar tu. Dan sampai hari ni kami punya wakil pun duduk sini, datang sini untuk tanyakan macam dah terima atau belum. Ustaz Kadir, kemudian bila kat ni boleh ada kan? Ustaz Kadir, tak asyik. Tak asyik.
mungkin tak ada lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya Ainu Yakin dari Wakil Berjumaat Ahmad ya. Bercakap ke Ahmad ya, kami ada hantar fax ke Pejabat Mufti. Kami adakan satu pertemuan terbuka lah dengan beliau. Dah maklumkan kepada dia? Kita dah maklumkan, kita minta pertemuan tu. Tapi okay, sampai ke hari ini kami belum dapat apa-apa respon. Oh dia tak, maknanya permohonan tu dah bagi kepada dia? Dah, 15 hari bulan kita kemarin dah, kita fax ke sini. Dan kita dah kemas kini bahawa memang fax sudah sampai. Kita dah baca. Dan itulah, kami masih menunggu lagi. 15 hari bulan? 15 hari bulan 2. Dan saya buat appointment juga. Dia kata tinggalkan nombor telefon. Saya dah bagi dekat PA tadi. Puan apa nama tadi? Cik Yati. Dia janji akan telefon saya balik. Tapi sampai hari ni dah 27 hari bulan, masih tak terima apa-apa feedback. Mungkin mesti dia jadual dia tak kena kot. Sebab hari ni saja dia kena bentang kertas di Kongres tu kan. Convention. Bidah. Tak pernah, dah lama dah 15 hari. Dan saya minta pertemuan itu bukan seorang. Ya, ya. Mesti ramai. Ya, bang kali dia nak kena tarikh tu tak dapat lagi. Cuma itulah kalau boleh respon pada kami surat tu. Cuma kan, maklumkan kami tertunggu-tunggu bila sampai kami dia baru datang sini. Orang yang cek kan? Baru sampai dia tadi. Jadi kita harapkan sangatlah satu pertemuan tu. Sebab dia dah keluarkan satu statement yang memang kami merasa itu tidak adil. Statement terhadap Jumaat Ahmadiyah. Bila? Bulan 2? Bulan 2. Tarian keluar, Metro pun keluar. Dan itu yang kita minta supaya diadakan satu pertemuan. Dan pertemuan ini kami tak malumkanlah, kita dah tulis surat dan kita nak terbuka pertemuan. Pertemuan tu kita pun tak ada nak bagi tahu apa pasal jadual dia kan. Ah, iyalah. Tidak ni kita dapat respon bahawa surat tu dah terima. Ditolak ke terima ke, itu. Itu yang kita nak. Tapi memang kami tak ada bagi tahu apa pasal itu jadual dia. Ya, okey. Kita cuma peringatkan. Cuma kita di pihak kami mungkin kami boleh beritahu. Yang mufti dia akan urusan dia banyak berbagai. Dan banyak juga orang nak jumpa dia. Semua orang kali itu menyebabkan dia terlewat dan seumpamanya. Saya rasa perkara kami pun sangat penting untuk kami jumpa dia. Kerana dia dah keluarkan satu statement dan suatu khabar yang memang kami merasakan tidak betul dan tidak adil. Sebab itulah kami rasa itu penting pertemuan kami dengan dia. Sebab itu kami minta supaya kami dapat jumpa dia. Jadi dia dah keluarkan satu kenyataan dan disiapkan dengan akhbar. Sebab itu kami mengharapkan satu pertemuan. Biar kami cakap betul depan beliau kan. Tapi yang itu kena tunggu jadual adalah. Tak apa, sekarang kami boleh tunggu. Tapi setidak itu jawab surat. Maksud saya yang reply dah terima. Jadi kami pun ada rekod bahawa memang pihak Jabatan Mufti dah terima surat kami. Sama ada lah. Maklumkan pada Jabatan Mufti kami datang. Okay. Terima kasih. 6 orang Samsing Qadiani. Yang lari ke Jabatan Mufti minggu lepas. Saya sebut Samsing memang Samsing. Mana mufti? Kenapa tak bersedia nak jumpa kami? Kenapa tak bersedia nak berdialog dengan kami? Mana mufti? Kenapa tak bersedia nak jumpa kami? Ajaran sesat Qadiani dikesan bertindak agresif dalam usaha mengembangkan fahamannya kepada umat Islam. Ini termasuk bertindak menyerang pejabat Mufti Perlis semalam. Mufti Perlis Dr. Juanda Jaya yang mengesahkan kejadian itu berkata, 7 orang pengamal ajaran Qadiani menceroboh masuk ke pejabat beliau kira-kira jam 12.30 tengah hari. Ketika kejadian, Dr. Juanda bagaimanapun tiada di pejabatnya kerana menghadiri Konvensyen Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan di Dewan 2020 Kangar. Mereka turut membawa kamera dan merakam video tanpa kebenaran Jabatan Mufti.
Tindakan itu akibat rasa tidak puas hati dengan kenyataan Mufti Perlis yang mendedahkan aktiviti mereka. Nampaknya agak agresif pada akhir-akhir ini atas nama kebebasan untuk menyebarkan ajaran dan pegangan mereka. Kita kenal pasti di Perlis ada seorang dua sahaja yang terpengaruh. Ya, tetapi yang kita bimbang ialah ejen-ejen yang datang daripada luar yang cuba menyusup melalui agensi kerajaan dan agensi swasta untuk menyampaikan dakwah mereka. Ya. Sehubungan itu, laporan polis telah dibuat salah seorang kaki tangan pejabat Mufti Perlis di Balai Polis Kangar. Tahun lalu, seorang pengikut ajaran Qadiani turut ditahan Jabatan Agama Islam Perlis kerana menyampaikan ceramah tanpa permit. Justru Dr. Juanda menasihatkan umat Islam supaya tidak terpengaruh dengan ajaran Mirza Ghulam Ahmad Qadiani itu dari India.